Terima kasih.
termenungi di bumi kini juga terhenti.
niat yang suci, gerakan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi ini juga nanti. Ikadi, ikadi, ikatan dari Indonesia. Ikadi, ikadi,
suci, gerakan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini juga nanti. IKADI, IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Terima kasih.
suci, terapan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini juga nanti. Ikadi, ikadi, ikatan dari Indonesia.
jiwa yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah, tanamkan niat yang suci, kerahkan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi. Indonesia, ikadi, ikadi,
gerakan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini juga nanti. Ikadi, ikadi, ikatan dari Indonesia. Ikadi,
Al-Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah. Tanamkan niat yang suci, gerakan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini juga nanti.
RRI Indonesia. IKRI, IKRI, keharamat untuk seluruh alam. IKRI, IKRI, terangi gelap jahiliyah. Beratkan, kuatkan, ukhuwah untuk persatuan. Ukhuwah untuk persatuan. Ukhuwah untuk persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al alimul ulama wal hakimul hukama. Wabil khusus Bapak Bupati Belitung Hafidhahullah Ta'ala, Bapak Sahani Saleh Esos, juga Bapak Sekda yang kami telah jumpa sore tadi alhamdulillah sama beliau, kemudian para unsur pimpinan dari pemerintah yang ada di Belitung ini, juga Bapak Kapolres dan seluruh unsur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Ketua BNN yang ternyata juga adalah alumni Ngabar, subhanallah, di Jawa Timur, para alumni lama, para ustadz dari pondok-pondok pesantren yang hadir pada kesempatan kali ini, ibu-ibu juga yang hadir di atas di lantai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minin wa ja'alahu
wasilatan lilwusul ila darajatil muttaqin haitsu yaqulu jalla sya'nuhu wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhir. Tentu saja juga kita, saya tak lupa mengucapkan terima kasih pada Ketua IKADI Belitung ya, yang lupa disebutkan namanya. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Bapak dan Ibu-ibu rahmatullah, Bapak Bupati, Bapak Sekda, karena Masya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia umur panjang kita, sehingga bukan hanya panjang umur, tetapi panjang umur yang kita inginkan adalah man tala umruhu wa hasuna amal. Umur yang panjang, tapi syarat makna dan syarat nilai. Khairun nas kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tala umruh wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik orang, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan indah amal perbuatannya. Ini yang kita inginkan gitu. Panjang umur tapi buruk melulu. Orang itu dibagi empat. Ini bisa diingat ya. Ada orang dalam hidup ini, orang yang husnul bidayah, husnul khatimah. Salahnya Pak ya? Husnul bidayah, husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, husnul bidayah, su'ul khatimah. Yang ketiga, su'ul bidayah, husnul khatimah. Yang terakhir, su'ul bidayah, su'ul khatimah. Empat model orang, ibu-ibu rahimakumullah. Ada orang yang dari awal sampai akhirnya, seluruhnya adalah baik. Bidayahnya baik, nihayahnya baik. Subhanallah, kalau ada orang seperti itu, Masya Allah, surganya jelas. Dia hidup tanpa celah. Tidak ada cedera dalam kehidupannya. Tidak ada yang tersobek-sobek dalam kehidupannya. Tidak hancur pribadinya. Seluruh kehidupannya bertaburan amal-amal soleh. Tidak ada yang terisi dengan amal-amal sayyiat, amal-amal buruk, sehingga kanat bidayatu hayatihi hasanah wa nihayatu hayatihi hasanah. Yang ini rasanya tidak banyak di antara kita. Yang dari awal sampai ujung baik semua. Kadangkala nyeleweng sedikit, kadangkala tergelincir sedikit. Ini mungkin hanya dicapai oleh para anbiya wal mursalin yang maksum. Tadi namanya
husnul bidayah, husnul khatimah. Ini Pak. Yang kedua, ada orang yang husnul bidayah, su'ul khatimah. Awal hidupnya bagus. Awal-awal, subhanallah, datang ke masjid, sering sedekah, nasihatin orang. Hasan. Tapi semakin lama semakin turun, anjlok. Namanya husnul bidayah, su'ul khatimah. Ini bahaya. Jangan sampai ada di antara kita yang memulai dengan baik, tapi kemudian kita menjadi buruk pada ujung perjalanan hidup kita yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah bi husnul khatimah. Limadha li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadits syarif, innamal umuru bil khawatim. Sesungguhnya perkara-perkara itu dinilai dari bagaimana kita mengakhirinya, bagaimana kita endingnya, bagaimana kita menutupnya. Bukan hanya permulaannya, tetapi bagaimana kita juga menutup perpergian kita dengan yang khatimah. Bukan hanya permulaannya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik dari awal dan akhir. Kalau tidak, maka kita lakukan adalah su'ul bidayah, husnul khatimah. Ini Pak, ini mungkin kita lakukan, sangat-sangat mungkin kita lakukan kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Rasulullah, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita pegang. Kanat bidayat hayatina sayyatan walakin nuridu an takuna nihayat hayatina hasanatan. Kita ingin menjadi, kita telah ada bidayat hayatina, awal dari kehidupan kita adalah buruk. Lakinnana nuridu an takuna bidah nihayatu hayatina hasanatan. Tapi kita berniat sungguh-sungguh untuk menjadikan akhir, ending hidup kita adalah indah, seindah-indahnya. Pengen ya. Jangan sampai kebalik. Waktu miskin, bagus akhlaknya. Begitu rada kaya, sombongnya enggak terkira. Waktu masih tidak disebut ustaz, ya, tawadu. Tapi begitu disebut ustaz, takabur. Ini namanya su'ul husnul bidayah, su'ul khatimah. Kita berdoa, subhanallah, semoga kehidupan kita itu Pak, walaupun tidak bagus-bagus banget di awal, tapi irama kehidupan kita terakhir itu diindahkan. Iramanya. Ya. Jangan sampai semakin tua semakin sayyi'ah, semakin buruk, semakin hancur, semakin tidak merapat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Manis dada ilman walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa bu'da. Barang siapa yang semakin banyak ilmunya, kata Pak Bupati tadi, al ilmu lil amal. Ilmu untuk diamalkan, dan amal harus berdasarkan ilmu, kata beliau. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin.
wal amalu bila ilmin yadkhulu fi dhalamin. Kira-kira begitu. Ilmu yang tidak diamalkan pasti laksana pepohonan yang tidak berbuah. Dia nanam tapi tidak berbuah, bahkan buahnya bisa berbuah pahit, sepahit-pahitnya. Pahit bagi siapa? Pahit bagi dirinya sendiri, pahit bagi istrinya. Tahu, tahu bu, suami ibu, tahu bahwa mukul istri itu tidak boleh. La yajuzu qad'an bal haraman ayat riba zawj zawjatahu. Ditampar tiap hari. Suami macam apa itu? Ya. Ada pepatah, seharusnya kalau suami itu, Pak, la budda ayyakuna asadan kharija baitih wa ayyakuna arnaban dakhila baitih. Kalau di luar laksana singa, kalau di dalam laksana kelinci yang lembut bagi istrinya. Jangan sebaliknya. Idza kana dakhila baitih fa huwa asadun wa idza kana kharaja baitih fa huwa arnabun. Kalau di dalam rumahnya ada laksana singa menakutkan sama istrinya, tetapi di luar bersama perempuan-perempuan lain laksana kelinci yang tidak berdaya. Ini hati-hati. Ya. Laki-laki itu yang tidak kuat kalau digoda wanita. Nanti jadinya pebinor. Pebinor itu penggoda bini orang lain. Ya, dikedip-kedipin mata. Ada lagi pelakor kan bu, pengganggu laki orang lain. Ada juga, ya, ada juga. Tapi yang saya ingatkan, biar tidak disangka saya sangat maskulinistik yang hanya membela galangan laki-laki, saya bela kalangan perempuan itu bahwa mereka punya hak untuk dibela. Bahkan bu, perempuan itu innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, kata Rasul. Perempuan itu adalah partner laki-laki, bukan subordinasi laki-laki. Ini kaidahnya ya. Jadi laki-laki itu bukan super. Di rumah itu bukan super. Dia partner, perempuan itu partner. Bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang samara kalau salah seorang di antara kedua pasangan ini adalah yang menganggap dirinya super power. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kita biar tidak terlalu ini, kita balik ke empat model manusia itu. Yang keempat, su'ul bidayah, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dari awal sampai akhir, gelap semua. Saya ulangi Pak ya, biar dapat oleh-oleh. Pertama namanya, su'ul husnul bidayah husnul khatimah, baik-baik. Yang kedua, husnul bidayah su'ul khatimah, baik di awal, buruk di akhir. Yang ketiga, su'ul bidayah husnul khatimah, di awalnya buruk tapi alhamdulillah di ujungnya baik. Yang sekarang disebut hijrah. Sudah 50 tahun hijrah. Hijrahnya kemana? Ke masjid. Yang repot kalau hijrahnya ke mall. Ya. Sudah 50 tahun hijrahnya ke minuman keras. Hijrahnya ke narkoba. Sebab hijrah itu bukan hanya positif. Bisa saja bisa bermakna negatif. Yang kalau dimakna secara bahasa. Pindah dari keburukan pada kebaikan disebut hijrah dalam makna positif. Tapi dari kesaleh menjadi toleh hijrah juga, tapi hijrah negatif.
Tapi kalau disebut hijrah biasanya jarang yang konotasinya negatif. Karena hijrah itu bahwa para Allah sabda Rasul, siapa sebenarnya yang hijrah itu? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Jadi kalau dilarang berzina, dia tidak mau. Dilarang berdusta, dia tidak mau dusta. Dilarang khianat, dia tidak mau khianat. Dia selalu menghindar. Pada saat hijrah ini sebenarnya hijrah setiap detik. Kita bisa hijrah setiap saat dan setiap detik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat curang dan kita menghindari kecurangan-kecurangan, hadil hijrah sa'atan sa'ah. Ini adalah hijrah dalam jangka waktu sejam per jam. Au daqiqatan daqiqah, atau detik per detik. Karena mungkin godaannya besar. Mau disogok, saya enggak mau. Hijrah. Ma hajara man hajara manahallahu an. Dia meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Ditawarin narkoba, no, no way. No, say no to drug. Katakan tidak pada drug, pada narkoba. Hijrah. Hijrah. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Inilah rahmat Islam itu yang kita bicarakan pada malam hari ini ya. Islam hada Islam al-Islam rahmatan lil alamin. Islam kita Islam yang ramah. Islam kita Islam yang rahmat. Islam kita Islam yang murah. Murah senyum bukan murja, bukan senyum yang bukan muka muram durja. Al-Islam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Senyum di depan saudaramu, di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Al-Islam. Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim itu adalah orang yang orang lain merasa tenang bersamanya, merasa damai bersamanya, merasa aman bersamanya. Al-Mu'min man i'tamana maluh. Man aminahun nas fi malihi wa irdih. Seorang mukmin adalah orang yang memberikan ketenangan pada orang lain, baik secara jiwa ataupun secara harta. Orang mukmin, Pak, bukan ekstremis, bukan teroris. Itu pasti. Hadza lazim. Orang muslim tak mungkin, yang benar loh, Pak ya. Orang yang benar, muslim yang benar. La yumkin ayyakuna al-muslim irhabiyan wala terorisian. Seorang muslim tidak mungkin. Dan tidak diperkenankan. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa yang nodongkan senjata kepada salah seorang di antara kita, laisa minna, bukan dari umat kami. Maka barakallah, apa namanya, Islam itu, kalau ada orang Islam yang wajahnya tidak pernah senyum setiap hari, itu bukan muslim sebenarnya ya, bukan itu ya, paling terkena stroke gitu ya. Karena kenapa? Karena Rasul dahakan bersama. Rasulullah itu suka tertawa dan suka tersenyum. Rasulullah SAW. Kata para sahabat itu, karena Rasulullah SAW dahakan bersama, suka tertawa, suka tersenyum. Lakinna dahkatar Rasul tabassumuhu. Namun, tertawanya Rasul itu adalah senyumnya. Ya, kalau kita la yataqah, Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Kalau kita tidak terbahak-bahak dianggap belum sah ketawa kita itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yataqah
yataqahqah. Yataqahqah itu namanya yataqahqah. La, Nabi la yataqahqah. Sebab keindahan bibir kita itu ada pada senyuman kita, bukan pada tertawa terbahak kita. Dan lukisan paling mahal itu adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan paling mahal karena senyumnya, bukan karena tertawa terbahak-bahaknya. Apalagi ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu jangan tertawa terbahak-bahak ya, Bu. Hilang cantiknya. Ya, hahaha. Waduh. Repot itu. Ibu tahan-tahan sedikit. Nah, Bapak rahimakumullah, kita ingin sampaikan bahwa al-Islam, Islam itu wajahnya sejuk, Muslim itu wajahnya sejuk. Maka kata Rasulullah SAW, minal khairi, minas sadaqati, atau kama qala Nabi SAW, salah satu sedekah yang kita berikan kepada orang lain adalah idkhal surur fi sadri akhik, atau fi sadri ghairi. Memasukkan rasa bahagia, Pak. Memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Jangan bikin orang kesal. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri orang mukminin itu, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Ya kan? Orang Islam itu pemaaf. Pemaaf banget. Tidak menaruh dendam. Orang Islam. Kana afuwan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Bagaimana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Sangat berat. Seorang pemimpin, Masya Allah, saya yakin Bapak Bupati, Bapak Sekda pasti tahu dan pasti saya yakin telah mengamalkan ayat ini. Karena qudwah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri, azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat apa yang menimpa diri kalian semua, harisun 'alaikum. Kemudian diri beliau ini ingin agar orang-orang lain itu masuk menjadi muslim, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin sang nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana raufan rahima. Kasih sayangnya sangat pengasih kepada umatnya. Dan tentu saja Pak Bupati saya yakin termasuk yang seperti itu. Karena kenapa? Kalau tidak dipilih dua kali. Kalau tidak mungkin dipilih dua kali kalau tidak sayang pada rakyatnya. Insya Allah. Kalau bisa tiga kali, kata sebagian mungkin tiga kali, Pak. Alhamdulillah, semoga beliau dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga amal solehnya. Bagaimana bisa terus berjalan istiqomah? Karena di zaman ini memang istiqomah itu, Pak, kita semua ya rada repot. Walaupun kita minta kepada Allah setiap hari, gimana? Minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal selama sehari. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minasyuhada wassalihin wal ulama wassiddiqin. Jalan orang-orang, beri kau nikmat kepada mereka. Masya Allah, kita minta kepada Allah tiap hari. Tapi kadangkala kita, Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, mintanya basa-basi,
mintanya istiqomah di jalan Allah, tapi kelakuan kita bertabrakan dengan apa kita minta. Ini mintanya serius apa enggak? Al-Fatihah kita minta ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lempang. Tunjukilah kami jalan yang mengantarkan kami kepada Engkau ya Allah, menuju hadirat-Mu, menuju kebesaran-Mu, menuju azamah-Mu, menuju kibriya-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar berasal dari Mesir, penulis buku Al-Hikam. Ini untuk kalangan-kalangan yang sudah sepuh. Al-Hikam ini menjadi obat, obat sangat kuat agar istiqomah. Qala khairu ma tatlubuhu minhu, kata beliau dalam makal ke-72, khairu ma tatlubuhu minhu ma talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang Allah pinta darimu. Kalau Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita agar sabar, ya Allah, kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alni minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang sabar. Kalau Allah merintahkan kepada kita agar kita istiqomah, kita minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Kalau Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada kita, merintahkan kita agar menjadi orang-orang mutawakkilin, maka kita minta, Allahumma ij'alni minal mutawakkilin. Allahumma rzuqna tawakkula ya Allah. Allahumma la takilni ala nafsik. Jadikan aku bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Aku tidak bergantung kepada makhluk-makhluk-Mu. Karena mereka itu sama dengan aku, setara dengan aku, tidak beda dengan aku. Maka aku tidak ingin meminta. Ana ghaniyun anhum wa fakirun ilaik. Aku tidak membutuhkan mereka ya Allah. Aku hanya membutuhkan Engkau yang Maha Kuasa, Maha Memberi. Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Puasa kita ini puasa yang akan membentuk pribadi kita kuat. Judul kita adalah, dalam menyambut Ramadan ini, kita menjadi orang yang peduli, yang menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Faqala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli pada kalangan kaum muslimin, maka dia tidak pernah bukan bagian dari kami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Yang tidak peduli bahwa tetangganya kelaparan, dia pura-pura tidak tahu, maka sungguh celaka orang-orang tidak tahu sementara tetangganya. Minadzambi antana masyabian wajaruka ja'i'un yataqallab baina sadraihi aw baina jambaihi. Sungguh dosa engkau itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Sungguh dosa kita apabila kita berkelebihan makan, berkelebihan minum, dan kita tidur pulas sementara tetangga sebelah kita kelaparan. Sungguh celaka kita, Pak. Kalau Bapak tidur kekenyangan, pulas kekenyangan karena kebanyakan makan. Saya tobat hari ini nih. Dikasih durian sama Pak Agus. Sampai di hotel mau muntah, ini berarti kekenyangan. Hampir ngantuk Pak Bupati. Karena kena durian, serangan. Durian Belitung. Pakai es lagi. Padahal saya sudah bilang sama istri saya tidak akan minum es. Ternyata aku ingkar janji tatkal jauh darimu. Kalau di rumah enggak boleh, pasti enggak boleh. Karena enggak boleh. Karena sakit gigi ya, sakit gigi enggak boleh. Tadi dibilangin. Ternyata, Pak. Ternyata kita jauh dari orang yang memberi peringatan itu. Seringkali kita lupa juga. Ya, lupa juga. Subhanallah. Kenapa kita kadangkala tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak melihat Allah langsung. Yang namanya dalam bahasa tasawuf itu, kita tidak hudur
tidak syuhudi, tidak seakan-akan Allah itu tidak ada. Tatkala kita melanggar perintah Allah dan kita menikmati pelanggaran itu karena dalam jiwa kita tidak ada yang disebut huduri wa syuhudi. Kita tidak hadir bersama Tuhan dan kita tidak menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kita merasa Allah itu hadir, maka tidak pernah kita akan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi karena kita tertutup, yang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi disebut mahjubun, kita tertutup hijab, sehingga kemudian cahaya-cahaya Tuhan itu tidak kelihatan. Cahaya-cahaya kebenaran itu tidak kelihatan. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kita masuk dalam kegelapan, gulita-gulita yang cahaya itu tertutup. Dan kita tidak punya senter, tidak punya cahaya untuk terus berjalan di siratal mustaqim, sehingga kita seringkali tersandung pada batu-batu kerikil karena kita kehilangan cahaya. Yang menghilangkan cahaya apa, Pak? Yang menghilangkan cahaya itu adalah dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertutup. Maka menjelang Ramadan ini, tentu saja yang kita lakukan adalah, yang pertama kali adalah, ibu-ibu rahmatullah, jangan persiapkan, Bu, menjelang Ramadan itu namanya persiapan i'dadun fikriyun ilmiyun. Yang kedua, i'dadun maliyun. Yang ketiga, i'dadun jasadiyun badani. Yang keempat, i'dadun ruhi. Menjelang puasa ini harus kita persiapkan. Ilmu puasa itu harus kita siapkan matang. Jangan sampai masuk puasa masih tanya bagaimana kalau minum. Itu kan gak matang kan, Pak ya. Bagaimana, Pak, kalau saya mencium istri siang hari, boleh gak? Boleh gak saya mencium istri siang hari? Tentu saja ada ilmunya. Kalau yang sudah 65 boleh. Kalau yang 23 jangan. Kalau 65 lambat gegasnya. Kalau 23 jangan, kata Rasul. Ya, ini dua kasus, Pak. Jadi ada seorang sahabat muda datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa hal yumkin an uqabbila zaujati?" Apakah mungkin bagi saya, boleh enggak ya Rasulullah saya mencium istri saya? Faqala la ba's. Faddal. Tapi usianya sudah sepuh ya. Yang ya sulitlah bangunnya itu sudah lambat. Yang kedua datang lagi umurnya 20-an ke atas. Qala hal yumkin an uqabbila zaujati aqama kala dzalika? La, enggak boleh. Nah, yang muda-muda ini tahan. Khawatir berkelanjutan. Nah, berkelanjutan biasanya kan pokoknya hindarilah. Karena ada malam, uhillalakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtarun anfusakum fataba alaikum. Ada malam hari. Tahan, jangan bikin masalah. Jangan bikin trouble di siang hari. Ustaz enggak tahan puasa apaan itu? Puasa itu kata Imam Ghazali kalau hanya bisa nahan lapar dan minum, kemudian tidak jima, itu namanya saumul awam. Puasanya orang awam. Ini awam saja enggak bisa. Ya. Yang kedua namanya saumul khawas. Saumul khawas itu adalah kalau kita, Pak, sudah mampu menahan seluruh organ tubuh ini untuk tidak maksiat. Ini yang kedua, level kedua. Seluruh organ tubuh kita under control. Seluruh organ tubuh kita kendalikan. Seluruh organ tubuh kita pegang dan dia tidak bisa bergerak untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level kedua. Mulut tidak pernah
Ya, tidak asomu junnatun. Kata Rasulullah, puasa itu junnat, puasa itu adalah perisai. Maka fala rafatha wala fusuk, jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan fusuk dan perkataan-perkataan yang mengiris jiwa orang. Lah, terbalik Pak, kalau kita puasa dari yang halal tapi kita melakukan yang haram, makan itu halal kan? Ya, makan halal. Kalau dusta haram, ya kan? Makan minum itu halal, tapi ngerasain orang lain, gosip orang lain, haram. Kenapa kita mampu melakukan, meninggalkan yang mubah, tapi kita tidak segan-segan melakukan yang haram? Nah, ini disebut dengan i'dad ilmi akli fikri. Maka saya anjurkan Pak Rahimahullah agar ibu-ibu banyak baca, ya banyak. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya masak kemudian apa garamnya apa sudah asin apa belum, bisa nggak diinikan, dimasukkan ke lidah? Itu sudah harus tahu Bu sebelum masuk puasa. Iya boleh. Bagaimana kalau saya minum sedikit biar terasa banget? Ya nggak boleh lah, ya. Itu namanya ilmu. Ini i'dadun fikri. I'dad ilmi fikri akli. Semua hukum yang berkenaan dengan puasa, kita siap ilmunya sehingga memasuki puasa, kita sudah siap take off. Enggak nanya-nanya lagi. Ya, enggak nanya-nanya lagi. Apa yang sudah Ustaz? Apakah saya sahur setengah jam 12 atau kurang seperempat menjelang imsak? Tentu saja yang paling baik adalah menjelang imsak. Ustaz, apakah saya kalau buka itu melambatkan 5 menit atau pas orang azan? Tentu saja yang paling baik afdal adalah yang pas azan. Artinya pas tenggelam. Sebab kalau ditambah 10 menit malah menjadi tradisinya orang Syiah. Nah ini Bu, itu persiapan ilmi akli. Yang kedua, mali. Juga persiapan harta ya. Puasa itu persiapan harta. Untuk apa Ustaz? Untuk apa? Kita kok persiapan harta? Toh puasa juga tidak makan. Bukan Pak, jangan sampai Bapak-bapak rahimakumullah, kalau puasa malam makannya banyak gitu loh, kaget. Makanya para ulama terdahulu, bahkan Rasulullah SAW kadangkala Syaban itu kelihatannya puasa terus untuk persiapan menghadapi puasa. Ini yang kedua. Ya jadi yang kedua kita harus punya harta. Untuk diapakan harta itu? Untuk disedekahkan, dikasih sama orang. Man afan fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im min ghairi ayyankus min ajri sa'im syai'ah. Sesungguhnya orang, ya Pak, ini saya panjarkan pada Allah, sesekali dan ibu-ibu sesekali ngundang saudara kita untuk iftar jama'i, walaupun 3 orang di rumah, ya. Atau ngasih takjil ke masjid ke, ya. Atau ngasih sedekah pada orang. Karena kenapa? Karena pada saat ini, saat Ramadan ini, puasa kita itu nilai pahalanya berlipat-lipat. Itu dari sisi mali. Dari sisi jasadi, jangan sampai kita masuk puasa malah sakit-sakitan. Harus sehat. Orang Islam itu harus sehat. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang sehat itu lebih baik daripada orang mukmin yang sering sakit-sakitan, yang berpenyakitan, yang lemah. Orang mukmin, makanya olahraga, subhanallah. Saya yakin Masya Allah ya di Belitung, saya ini keempat kalinya ke Belitung. Dulu 14 tahun yang lalu ya, sudah lama banget. Ternyata Belitung sudah banyak perubahan. Tadi ada peresmian rumah tahfidz, rumah Quran, kemudian Masya Allah
ya orang-orang berjilbab ramai itu. Ini saya sangat suka ya, ada saya yakin apa yang tampil itu juga merupakan gambaran dari adanya perubahan yang terus menerus, baik yang dilakukan oleh personal dan tentu saja yakin bahwa ini juga dilakukan oleh pemerintah yang memegang tampu kekuasaan untuk kebaikan rakyatnya, kebaikan bangsanya, kebaikan umatnya. Saya yakin suatu saat kala kita berusaha dengan sebaik-baiknya dan terutama menjelang Ramadan ini, mari kita banyak berdoa agar Mbah Belitung yang kita cinta ini ya, yang kita cinta ini menjadi ya, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tentu saja Pak, saya sampaikan kembali bahwa puasa adalah hari atau bulan penuh peduli sesama. Namanya kepekaan sosial. Saat inilah kita merasakan untuk membantu orang, untuk meringankan orang lain, sisihkan harta kita. Jangan banyak dibelikan kolek. Ya. Kolek sih boleh kolek, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Kolek boleh, korma sebagai sunnah. Tapi jangan sampai kita tidak pernah peduli pada orang lain. Saat inilah kita itu peduli. Bahkan Pak, dari ibu-ibu rahimakumullah, suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya itikaf sementara ada orang membutuhkan saya untuk dapat pertolongan? Kata Rasulullah, keluarlah kamu dari itikaf dan bantu orang itu. Karena kamu itikaf itu ke kesalehan personal. Sementara kalau kamu membantu orang lain adalah kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dua sekaligus. Jadi itikaf asyrul awakhir. Kemudian ada orang yang butuh ambulan, kita lebih baik membantu orang itu. Itu sabda Rasulullah SAW. Karena di situ ada yang disebut kesalehan individual bergabung dengan kepedulian sosial. Tentu saja ini lebih baik daripada kesalehan tunggal, yakni ya kesalehan yang tidak berefek. Kesalehan tidak berefek sosial, hanya berefek secara individual. Orang-orang yang soleh sendiri, Pak, itu tidak banyak gunanya. Tidak banyak gunanya. Maka disebutkan, kun anta solehan, wa kun kadzalika anta muslihan. Baik, jadilah engkau orang yang soleh secara pribadi, tapi juga musleh bagi orang lain. Saya hanya ingin menyatakan pada kesempatan kali ini bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta, menjadi mercy bagi semesta, menjadi pusat kasih sayang pada semesta. Ini tugas kita semua Pak, untuk mentransfer nilai-nilai rahmatal alamin ini. Saat Ramadanlah kita berlatih untuk mencapai itu. Kemudian sabda Rasul pula, innama ana rahmatun muhdad, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat dan yang diberikan pada kalian semua. Bahkan ibu-ibu rahmatullah, bagaimana Rasulullah SAW itu sangat kasih pada orang-orangnya. Pada para kalangan wanita, ibu-ibu rahimakumullah, an-nisa pada saat beliau mau meninggal, jangan sampai kalian itu berbuat zalim pada kalangan wanita. Hati-hati, jagalah mereka, al-qawarir, botol-botol, kaca-kaca, gelas-gelas yang mudah pecah, itu pelihara. Bahkan bagaimana Islam itu mengajarkan kerahmatan kepada semesta. Kalau kita menyembelih binatang sembelian, maka yang harus kita lakukan ayyakun, senjatanya harus tajam dan dipercepat. Jangan tumpul. Bagaimana juga Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sayang pada semesta. Kalau ada kita tidak dibolehkan Rasulullah SAW untuk kencing di air yang tergenang. Ini Islam namanya Islam environmentalis. Islam yang sangat peduli terhadap lingkungan. Bahkan Pak, dalam satu kasus ada seorang Yahudi yang
meninggal di Madinah, kemudian apa? Kemudian jenazahnya lewat. Rasulullah berdiri, menunjukkan peduli pada orang-orang hidup bersama beliau. Nah, contoh-contoh seperti ini, mari kita hidupkan pada bulan Ramadan. Saya sering mengatakan bahwa Ramadan inilah hari aktivasi spiritual kita. Diaktifkan, dimaksimalkan, jangan sampai kita lost kontak. Jangan sampai kita lost kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lost kontak. Walaupun sekecil apapun, kita harus nyala sinyal itu. Jangan sampai sinyal kita hilang, kehilangan kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai walaupun malam misalnya ya Pak, malam kita itu jangan sampai lewat walaupun 2 rakaat. Jangan sampai kenapa? Karena kita kalau lewat dari Isya ke subuh itu terlalu panjang, tidak ada kontaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kontak los kontak. Kalau los kontak biasanya apa? Kalau pesawat, seperti pesawat yang kemarin jatuh itu kan? Karena los kontak. Jatuh. Kalau kita jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak senantiasa kontak dengan Sang Maha Pencipta. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada bulan Ramadan ini dan kita berbuat yang terbaik pula agar kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Al-Qur'an, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, memberi pada orang, meminta tobat kepada Allah dan lakukan dengan sebaik-baiknya dan seakan-akan kita menjadikan hadza syahr adalah bulan terakhir bagi kita, seakan-akan walaupun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi orang yang berumur panjang dan beramal saleh. Pertama, mari kita menjadi orang yang memulai perbuatan kita dengan sebaik-baiknya dan mengakhirinya punyalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah mari kita berusaha menjadikan Ramadan ini sebaik-baiknya dan semoga kemudian kita masuk pintu Rayyan yang merupakan pintu orang-orang puasa. Kemudian mari kita senantiasa menolong sesama sebagai bentuk kepedulian sosial kita pada orang lain dan jadilah Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah muslim rahmatan lil alamin. Seorang muslim yang memberikan kasih sayang secara melimpah kepada semesta. Sampai di sini apa yang saya sampaikan. Semoga keberkahan senantiasa bersama kita semua, keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan angkat tangan, kemudian lowongkan hati untuk betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bi islami dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Fattah iftah lana qulubana iftah lana 'arifin waj'alna min ulama'ikal amil mulsin. Allahumma ij'alna min الصائمين المقبولين ومن القائمين المقبولين اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين والقائمين المقبولين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتضرعنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتقصيرنا ولا تطرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا الله Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kekuatan bagi saudara-saudara kami di tempat ini, di kabupaten ini, untuk melaksanakan perintah-Mu Ya Allah, untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa Engkau ada dalam setiap detik kehidupan mereka,
kehidupan kita semua, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Beri kami petunjuk, ya Allah. Luruskan niat kami, angkat derajat kami dengan ketakwaan yang kami lakukan kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami, ya Allah, minal muttaqin, sebagai Allah, sebagaimana Kau minta dari kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang bertakwa kepadamu, sebagai pahala dan ganjaran dari puasa kami yang Kau terima, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna minal maqbulin, Allahumma ij'alna minal maqbulin, minas su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbil Alamin, ya Rabbil Alamin. Jadikan kami orang-orang yang bahagia karena diterima amal-amal kami. Dan jangan jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang sengsara, melarat dan merana karena ditolak amalan-amalan kami oleh Engkau, ya Allah, ya Rabbil Alamin. Jadikan keluarga kami, ya Allah, anak-anak kami yang senantiasa, anak-anak dan keluarga yang senantiasa takut kepadamu, ya Allah, takwa kepadamu, ya Allah, senantiasa dekat kepadamu, ya Allah. Jadikan suasana keluarga kami suasana yang sakinah, mawaddah warahmah, yang bertaburkan kasih di antara kami. Jadikan hati kami kasih yang sayang pada sesama, pada semesta, pada orang-orang di sekitar kami, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami sumber kasih bagi orang lain, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa memberikan kasih pada orang lain. Dan jangan jadikan kami sebagai sumber kecelakaan bagi orang lain, ya Allah, sumber bencana bagi orang lain, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kokohkan hati kami, teguhkan hati kami untuk berpegang teguh pada agamamu, di jalanmu, di jalan istiqomah yang kami minta kepadamu, ya Allah, setiap hari dan waktu. Berikan itu semua, ya Allah, kepada kami. Walaupun amal-amal kami tidak cukup, ya Allah, karena kami tahu Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kabupaten ini yang baldah tayyibah wa rabbun ghafur, ya Rabbal Alamin. Beri para pemimpinnya hidayah, beri cahaya, beri kemudahan bagi mereka untuk memimpin negeri ini, memimpin kabupaten ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Beri kemudahan finansial, kemudahan ekonomi bagi mereka dengan jalan yang mungkin tidak pernah mereka kira dan tidak pernah mereka duga. Jadikan mereka pekerja-pekerja yang senantiasa merindu rahmatmu, merindu kasih sayangmu, yang merindu surgamu karena ingin berjumpa denganmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بارك الله فيك. الحمد لله. جزاك الله خيرا الأستاذ محمد الكريم. Untuk menyeru
iman yang dimiliki untuk Islam agar meninggi.